Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang manusia kadal. Dan agar lebih familiar, selanjutnya kita sebut saja manusia kadal di sini sebagai reptilian. Cerita dimulai dengan serangkaian patung yang ditempatkan di Canadian Museum of Nature yang dibuat pada tahun 1982. Ketika itu, ahli paleontologi Dale Russell mengusulkan eksperimen pemikiran tentang dinosaurus karnivora berevolusi menjadi pengguna alat yang cerdas seperti manusia. Disebut sebagai Dinosaurod atau eksperimen pemikiran adalah eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan berdasarkan asumsi dasar dan menggunakan imajinasi serta penalaran logis. Misalnya, kucing Schrödinger memberitahu kita bahwa alam semesta paralel bisa ada, sementara hipotesis Dinosaurod Russell memberitahu kita bahwa reptilian bisa saja eksis. Sebagai informasi, kucing Schrödinger adalah suatu eksperimen pikiran, terkadang digambarkan juga sebagai paradoks yang dirancang oleh fisikawan Austria Erwin Schrödinger pada tahun 1935. Eksperimen ini menggambarkan apa yang dilihatnya sebagai masalah interpretasi Copenhagen, mekanika kuantum yang diterapkan pada objek sehari-hari. Lantas, apa hubungannya antara dinosaur di mata ilmuwan dan reptilian di mata para pecintanya? Untuk diketahui, dinosaur adalah spesies hipotesis yang diciptakan oleh Dale Russell pada tahun 1982. Russell berteori bahwa jika dinosaurus seperti Stenonicosaurus tidak binasa dalam peristiwa kepunahan Kretaceous Paleogen, keturunannya mungkin berevolusi untuk mengisi relung ekologis yang sama dengan manusia. Pada tahun 1999, sebuah postingan mengejutkan tiba-tiba muncul di internet yang disebut Lacerta Files oleh para pecintanya. Nama samaran postingan tersebut adalah Ole Ko, dan bunyi kalimat pertama dari postingan tersebut mengatakan, "Saya jamin konten berikut ini benar adanya dan bukan fiktif. Ini adalah bagian dari rekaman wawancara saya dengan makhluk reptilian non-manusia pada bulan Desember 1999. Bentuk kehidupan betina ini menghubungi seorang teman saya beberapa bulan yang lalu. Dia menyebut dirinya Lacerta, nama biologis dari genus kadal. Meski dia berada di hadapanku, namun saat itu saya masih skeptis. Dan saya bertemu dengannya pada tanggal 16 Desember di sebuah kota kecil di Swedia Selatan. Setelah berbicara dengannya selama 3 jam, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab. File ini sama sekali bukan file UFO yang diklaim sebagai fakta, tetapi sebenarnya adalah file UFO yang dikompilasi. Saya yakin file ini adalah faktanya. File asli di internet berisi 35.000 karakter dan terbagi dalam puluhan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ko dan dijawab oleh Lacerta. Isinya sangat subversif terhadap pengetahuan kita. Untuk memudahkan orang-orang menganalisis materi dalam Lacerta Files dengan tenang, berikut kita simak dulu hipotesis ilmuwan tentang dinosaur di atas. Kita kilas balik sejenak ke 65 juta tahun silam. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sebuah asteroid yang mengandung sejumlah besar iridium menghantam Amerika Tengah. Kemudian ekologi global tiba-tiba bermutasi. Gumpalan debu menutupi matahari dan hujan asam yang berlangsung selama setahun. Gunung berapi dan gempa bumi terus terjadi dan sejumlah besar hewan maupun tumbuhan semuanya mati dan dinosaurus penguasa bumi pada saat itu punah dalam bencana ini. Namun saat itu, beberapa hewan selamat dari bencana ini. Misalnya nenek moyang manusia, mamalia kecil yang bersembunyi di bawah tanah, dan dinosaurus kecil yang akhirnya terbang ke angkasa, yaitu burung. Berawal dari hantaman asteroid inilah,
muncullah hipotesis Dinosaurus Russell. Bagaimana jika ada dinosaurus kecil yang seperti mamalia kecil di atas itu bersembunyi di gua atau bawah tanah dan beruntung selamat dari kematian? Akankah mereka berevolusi di kemudian hari dan mengembangkan kecerdasan yang sama seperti manusia? Tentu saja, hipotesis ini sangat mungkin terjadi karena objek penelitian Russell sesuai dengan hipotesis tersebut. Dan jenis dinosaurus ini adalah Troodon. Fosil mereka sebagian besar tersebar dalam stratum dari 75 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Dari hasil penelitian fosil Troodon dari periode yang berbeda, para ilmuwan menemukan bahwa selama 10 juta tahun evolusi ini, kapasitas otak mereka secara bertahap meningkat dan mereka menjadi semakin cerdas. Meskipun pada 65 juta tahun yang lalu, namun kapasitas otak mereka masih jauh lebih kecil dibandingkan manusia modern. Tetapi, mereka sudah 6 kali lebih besar dari dinosaurus lain dan 2 kali lebih besar dari mamalia, yaitu nenek moyang manusia, pada periode yang sama. Russell lebih lanjut mengatakan, jika Troodon masih bertahan hidup hingga saat ini, kapasitas otak mereka minimal 1100 cc, hampir sama dengan kapasitas otak manusia modern yang 1360 cc. Selain fosil otak, mereka juga punya jempol yang berlawanan dan visi binokular. Mereka juga dianggap sebagai makhluk yang bisa bersosialisasi. Hal-hal ini memunculkan keyakinan kalau dinosaurus sedang berkembang untuk menjadi makhluk hidup yang lebih cerdas. Otak yang berevolusi akan mengubah penampilan dinosaurus sehingga membuatnya menyerupai manusia. Dinosaurus ini mampu berdiri tegak dengan dua kaki, tapi masih mempunyai beberapa fitur asli mereka seperti kulit bersisik dan tidak mempunyai alat kelamin. Pada fosil 65 juta tahun yang lalu, terbukti mereka sudah dapat melakukan gerakan menggenggam pada tingkat tertentu. Jadi, kesimpulan dari hipotesis Dinosaurus Russell adalah, jika Troodon berevolusi hingga saat ini, mereka akan memiliki 3 jari, kepala besar, dan postur berjalan tegak. Mereka akan menjadi dinosaurus. Lalu pada tahun 1982, Russell berkolaborasi dengan seniman Ron Segin untuk menyelesaikan serangkaian patung di awal cerita di atas. Salah satu patung tersebut merupakan rekonstruksi fosil Troodon yang berasal dari 65 juta tahun yang lalu dan yang lainnya adalah hipotesis humanoid dari evolusi Troodon hingga saat ini. Russell berspekulasi bahwa dinosaurus jenis ini memiliki pusar dan dilahirkan secara vivipar. Karena plasenta merupakan kondisi mutlak untuk perkembangan kepala sebesar itu. Namun ia tidak memiliki payudara. Ia menggunakan metode memamah biak yang sama seperti burung untuk memberi makan pada dinosaurus kecil. Dengan ekor yang panjang, ia memiliki penglihatan binokular yang mirip dengan manusia. Suhu tubuhnya konstan, mirip dengan mekanisme homoietem pada burung. Namun sulit untuk menilai tinggi dan beratnya, mungkin sedikit lebih tinggi 2 meter dari manusia, atau sedikit lebih pendek dari manusia dengan tinggi sekitar 1,4 meter. Bahasanya terdengar seperti kicauan burung. Hipotesis Dinosaurus Russell telah diakui oleh banyak ahli paleontologi sejak pertama kali dikemukakan, namun juga mendapat banyak kritik. Para kritikus terkait sebenarnya juga tidak meragukan evolusi kecerdasan dinosaurus, tetapi mengkritik imajinasi Russell terlalu antropomorfik. Menurut mereka, meskipun dinosaurus Troodon mengembangkan kecerdasan, namun bentuknya mungkin lebih mirip dengan Tyrannosaurus Rex dengan tubuh condong ke depan dan ekor di belakang untuk keseimbangan. Terkait hipotesis Russell memang terdengar konyol, namun secara ilmiah, teori ini memang masuk akal. Selanjutnya, adalah beberapa dugaan dari para penggemar reptilian. Menurut mereka, bahwa yang dimaksud reptilian itu
adalah sejenis dinosaurid yang telah berevolusi dalam kecerdasan. Mereka masih hidup di bumi hingga saat ini. Karena setelah hantaman asteroid, mereka memilih strategi bertahan hidup dengan tinggal di dalam gua. Jadi mereka hidup di dunia bawah tanah, sama seperti mamalia yang masih hidup di gua hingga saat ini, seperti tikus tanah dan terenggiling yang merupakan ahli arsitektur dunia bawah. Dinosaurus telah berevolusi di dunia bawah tanah setidaknya selama 65 juta tahun. Sedangkan genus Australopithecus yang berhubungan dekat dengan genus manusia dan mungkin merupakan nenek moyang dari Homo baru berusia 3,5 juta tahun. Oleh karena itu, meskipun manusia berevolusi secara berlawanan dengan hukum alam dan meningkatkan laju kecepatan hingga 20 kali lipat, di mana ketika manusia membangun peradaban 6.500 tahun yang lalu, dinosaurus pada waktu itu mungkin sudah berangkat dari dunia bawah tanah dan menjajah planet bumi yang merupakan kebun binatang dan laboratorium mereka, mengejarkan sedikit keterampilan diperlukan bagi umat manusia untuk bertahan hidup di planet ini. Jangan sampai kebun binatang ini runtuh begitu dibuka. Oleh karena itu, manusia pada awal peradaban melihat mesin terbang dinosaurid yang terbang di langit dan diam-diam mencatatnya di atas tanah liat dan mewariskan legendanya. Mungkinkah ini faktor sebenarnya mengapa ada manusia ikan di dalam budaya Sumeria, Nomo di Afrika, naga India, manusia ular di benua Amerika, dan naga di Tiongkok? Apakah spesies-spesies saat ini adalah reptilian dalam legenda urban kita yang mengendalikan elit manusia di balik layar? Dalam dua video terkait sebelumnya disebutkan bahwa reptilian dalam legenda dan laporan saksi mata itu adalah makhluk humanoid berkulit hijau, berjari tiga, berjalan dengan dua kaki, tinggal di dunia bawah tanah, penuh kecerdasan dan konspirasi. Bukankah ini digambarkan seperti yang dideskripsikan Russell tentang dinosaurid? Setelah menggabungkan pengetahuan ilmiah di atas dan dugaan para penggemar humanoid reptilian, berikut mari kita lihat kembali The Lacerta File. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Ko kepada Lacerta adalah, apakah Anda alien? Bukan, saya bukan alien. Saya adalah penduduk asli bumi, jawab Lacerta. Pertanyaan kedua oleh Ko adalah, berapa usia Anda? Kalian tinggal di permukaan bumi dan mengandalkan siklus astronomi untuk mencatat waktu. Sementara kami tinggal di bawah tanah dan mengandalkan siklus geomagnetik untuk menghitung waktu. Dalam konsep manusia, usia saya sekitar 28 tahun. Kata Lacerta. Oleh Ko lalu bertanya lagi, apa tujuan Anda menemuiku? Saya seorang mahasiswi yang penuh rasa ingin tahu, mirip dengan perilaku sosial kalian. Tujuan saya adalah mempelajari reaksi kalian ketika mengetahui fakta cerita yang saya sampaikan, kata Lacerta menjelaskan. Pertanyaan ketiga oleh Ko adalah, apakah UFO itu nyata? Lacerta mengatakan bahwa sebagian besar yang kalian sebut UFO itu adalah fenomena alam, misalnya plasma di angkasa. Namun ada beberapa UFO yang merupakan pesawat sungguhan, tetapi itu adalah pesawat militer manusia bumi atau ras alien lainnya. Kalian jarang akan melihat pesawat kami. Kami biasanya sangat berhati-hati saat terbang di atmosfer dan pesawat kami itu tidak terlihat secara kasat mata. Jika Anda membaca laporan yang mengatakan melihat benda terbang berbentuk cerutu berwarna abu-abu cerah metalik dengan panjang antara 20 meter hingga 260 meter, disertai dengan suara dengung, dan terdapat 5 lampu terang pada permukaan logam, itu mungkin adalah kapal kami. UFO berbentuk segitiga biasanya merupakan pesawat militer kalian, tetapi itu adalah replika yang dibuat dengan teknologi alien. Jika Anda benar-benar ingin melihat kapal kami, Anda bisa pergi ke Arktik dan Antartika serta pegunungan di pedalaman Asia. Kami biasanya sering keluar masuk dari sana. Selanjutnya oleh Ko
bermaksud untuk mengambil foto sebagai bukti keberadaan Lacerta. Namun Lacerta menolak dan mengatakan kepada Oleko bahwa ras mereka harus tetap misterius. Alasan ini lebih karena kebutuhan religius yang dianut manusia. Beberapa literatur manusia menggambarkan mereka sebagai ular atau naga jahat, dan semua ini tidaklah benar. Sementara beberapa literatur lainnya juga menggambarkan mereka sebagai mentor dan sahabat umat manusia. Namun ini juga tidak sepenuhnya benar. Meskipun manusia adalah produk rekayasa genetika dari ras alien lain, namun ras Lacerta juga sedikit banyak telah memengaruhi manusia dan mempercepat evolusi manusia sampai batas tertentu. Mereka dapat dianggap sebagai mentor, tetapi mereka mengajari manusia sepenuhnya tidak termotivasi untuk maksud apapun. Mereka tidak tertarik pada manusia. Sebaliknya, justru manusia lebih tertarik membuat mitologi ras mereka. Lacerta menegaskan lagi, meski kini memiliki beberapa koloni di tata surya, namun mereka berasal dari bumi, dan sebenarnya ini adalah planet mereka, bukan manusia bumi. Kemudian untuk membuktikan keberadaannya, Lacerta menceritakan kepada Oleko sepenggal sejarah bumi yang menumbangkan persepsinya. Dalam cerita Lacerta, sejarah peradaban bumi telah dimajukan hingga zaman dinosaurus 65 juta tahun yang lalu, dan asal-usul manusia bahkan lebih menakjubkan lagi. Jadi, bagaimana cerita selanjutnya? Kami tim Mata Ketiga akan membuatkan video terkait di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.